warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di konten DPR. Di bawah pohon rambutan. Nah. Tapi kali ini kita lagi nggak di luar bikin kontennya karena mungkin cuacanya lagi kurang mendukung. Ya. Sebelum kita lanjut, Tia pengen ngingetin nih sama teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube Baba Mandra, di like, komen, boleh juga di share ke teman-teman yang lain. Ini kita di sini mau bahas soal apa ya? Kita mau bicara masalah kesenian tradisional dari Betawi yang nggak pernah lepas, yang kaitannya dengan masalah hubungan. Ini salah satu kesenian dari nenek moyang kita, ya, yang sekarang ini lebih banyak diteruskan dalam perjuangan ini dengan adik papa, ponak-ponakan, dan yang lainnya. Nah, termasuk sabar. Saya mau ngasih aplaus dulu, tepuk tangan buat ini bersama. Iya. Udah menyaksikan itu salah satu tari klasik Betawi. Kebetulan ini Potini merupakan salah satu cucu dari Mak Kina. Penerus masih nenek moyang saya juga. Masih berlanjut, bahkan masih diterusin nama beliau ini. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Potini. Bang. Ini bukan orang lain sama saya. Empok. Kalau sisila keluarga, adek. Oh, adek. Makanya saya juga ngajar juga, tari juga sama. Oh. Ada berapa anu itu baru tari-tari topeng begitu? Banyak tarian ya, biar tahu. Saya juga kan penerus juga. Saya juga pimpinan juga. Di topeng juga saya nerusin. Nah, tadi yang dibawa itu namanya tari topeng tunggal. Topeng tunggal? Iya. Makanya kedoknya udah lihat kan tadi? Iya. Ada tiga. Nah, iya, itu tuh yang saya pengen tanya tuh. Iya. Saya pengen tanya tuh. Sebenarnya saya mau nanya soal itu ke Bang Haji Mandra. Cuman begini maksudnya saya tanya tuh. Kan kalau topeng tunggal itu kan tadi topengnya ada tiga ya? Iya, kedoknya. Berarti kalau ada tiga kan berarti katanya mah ada tiga apa? Karakter. Iya. Nah, kira-kira apa tuh Pak Haji Mandra? Waduh, kebetulan ada saya yang jawab aja langsung ya. Maaf ya. Ini biar tahu nih. Saya juga kan salah ngajar juga. Ini kan ada warnanya warna-warni tuh. Tadi ada yang putih. Ya, ada yang putih ya. Iya. Ada yang warnanya pink. Pink ya, ada pink. Ada yang merah. Merah yang ketiga, iya. Iya, ada. Nah, itu putih biar tahu kenapa itu kedoknya warnanya putih. Dulu yang ngecat warnanya yang ada cuma putih doang kali. Oh, catnya? Iya, gitu. Iya, gitu. Namanya makanya ini kedoknya putih. Yang pertama? Iya. Oh, kenapa bisa pink? Karena boleh nutur. Catnya? Iya, boleh nutur. Jadi akhirnya ada yang warna pink. Oh, abis juga cerita. Lagi biar tahu, saya kan untuk bener-bener tuh. Untuk banyaknya besar. Iya, nggak salah sih bener-bener. Ada yang warna merah, ada merah. Merah. Ya. Itu nah, ada galak tuh merah mah. Iya, karena bapak saya kali bikinnya dulu kali yang lain juga suka marah-marah. Iya. Jadi merah, ikut-ikut merah. Gitu. Cet nggak ada lagi. Nggak ada lagi punya merah. Luar biasa. Nanyanya untuk ke saya. Iya. Bener-bener saya salut, mentalnya bener-bener boleh dibilang tokok kalau itu. Lah emang saya emang udah dianggap tokoh. Iya, bener percaya. Iya. Oke, itu kali yang Oji ya? Bukan. Bukan. Lah kok gimana sih? Lah tadinya gue udah percaya pisan lu. Putih adanya warna putih doang tadi. Catnya ada warna putih doang. Masalah. Aku ya kalau bicara masalah ngaco mah enggak di mana ada aja. Dalam urusan apa kek, dalam pengetahuan apa kek. Kalau urusan yang sukanya ngajak nyasar emang ada. Bukan baru sekarang, dari dulu. Yang sok tahu, yang sok paham, pedang, dia juga tahu kagak. Itu semua apa yang diomongin kan,
Iya, kadang-kadang bisa juga dari katanya ke katanya lagi. Ada dia juga denger sepotong-sepotong. Iya, kalau urusan nyasar begini mah bukan cuma baru sekarang, dari zaman dulu udah ada. Pada budak lempisan lu. Gua pikir toko lu. Bukannya toko deh mah, kaki lima. Salah berarti, salah. Jangan ngomong dah. Biarin be, masih ngomong. Untuk apa nanya sama saya? Jangan. Sebab mana banyak untungnya, rugi semua. Biar tahu dah, biar jelasin dah. Sekarang gini, sebelumnya gue jawab. Ya. Ya kan? Karena biar bagaimanapun juga yang mau, yang masih melaksanakan tugas ini sampai saat ini dari dulu adalah adik gua nih. Aduh, ini bukan anak murid saya juga. Murid dari mana sih lo? Lo sok tahu. Murid lu mah anaknya Enjol. Itu mah laki. Iyalah, emang perempuan doang. Lu kayak si Iris, lu asalnya perempuan, murid lu. Apalagi namanya mukanya bening, murid lu. Lu dengerin aja deh, Bar, jangan pakai sok tahu. Mendingan jangan ngomong lebar. Jangan ngomong. Lu enggak percaya bisa ngomong. Dia kan satu rombongan anu, dia tadinya. Amang. Dulu mah ada topeng namanya Nardi. Nardi. Iya, dia didikan dia tuh. Topeng Nardi. Iya, banyak ada. Banyak lah. Lu percaya kan sih ngedidik ya? Lah iya, ngedidik. Tokoh. Didiknya so. Ah, didik buat anduang. Bagaimana caranya minta panjer yang benar. Minta panjer yang benar. Jadi gini, intinya. Sekalipun memang andai kata ada beberapa tafsir atau pendapat yang beda. Tapi kita mesti akui itu dalam hal ini. Seperti yang tadi gue bilang. Ini masih ada yang punya hak yang boleh dibilang yang masih menggeluti dalam dunia tari itu. Ya. Nah itu adik gua Kartini. Nah silakan buat kita kasih kesempatan buat Kartini untuk ngejelasin kali kalau memang andai kata perlu yang dijelasin seperti pertanyaan mutar yang tadi ya. Dijawab sama Sabar, kalau iya. Putih itu apa, pink apa, merah apa, gitu. Oh gitu. Neng. Jangan disalah-salahin, saya barusan nanya itu udah salah. Oh gitu, jadi Bang Mustar ini mau nanyain soal topeng. Ya, topengnya itu. Kan ada tiga warna. Apa aja namanya gitu ya maksudnya. Iya. Kan putih kan ada namanya. Iya. Nah bener. Kalau putih itu namanya Panji. Panji? Iya. Dia karakternya itu lemah lembut. Halus, gitu. Itu namanya Panji. Perempuan. Terus kalau yang kedua juga yang pink itu perempuan. Tapi dia lebih centil. Lebih genit. Lalu yang cat tadi mana, Pak? Itu belum nemu yang cat warna itu, Pak. Jangan ditanya dulu apa dia tuh. Itu namanya topeng Samba yang kedua, yang pink. Iya, yang pink Samba. Terus kalau yang merah, yang jingga itu, yang kelihatannya galak ya, itu namanya topengnya yang keras dan angkuh. Itu namanya topeng jingga. Topeng jingga. Iya, itu Bang. Jadi memang ada tiga karakter. Di sini juga sebenarnya kalau dari istilah katanya ya, topeng itu sebenarnya menggambarkan tiga karakter sifat kita sih sebenarnya. Jadi bukannya kayak orang-orang kan ada cerita apa gitu, misalnya Panji ceritanya apa kalau di daerah lain ya. Cuma kalau daerah kita ini Betawi itu menggambarkan sifat kita, tiga sifat manusia. Ada yang lemah, apa yang halus, yang centil, yang keras gitu. Iya. Gitu, Bang. Iya. Ya, tuh jawaban yang benar, yang terus, bijak. Iya, kenapa dibilang tari topeng tunggal? Karena penarinya cuma sendiri. Itu Bang, iya. Topengnya mah tiga, tapi narinya sendiri. Iya, disebutnya topeng tunggal. Ini bener, Wan. Nah sekarang itu udah dapet penjelasan dari Kartini. Nah balik lagi, sekarang kita tambahin. Ya, kita tambahin ini mah. Bukan beda, tambah. Artinya memperkuat dalam apa yang tadi udah dijelasin. Iya. Jadi setiap manusia itu, ini satu manusia nih. Manusia itu punya tiga jiwa, punya rasa
yang punya ada di dalam di satu manusia tadi. Makanya ada orang rasa, ada rasa takut, iya. Ada rasa tenang, ya, iya. Tenang, ada rasa emosi, berani, iya. Gitu kan. Ada jujur, ya, jujur. Ada penakut, ada kagak waras. Ada artinya nggak waras, ya boleh dibilang bisikan yang ngajakin kita jadi negatif. Ya, jadi balik lagi itu menggambarkan sesuatu yang dia bilang kalau bahasanya yang lembut itu lembut dengan kesadaran manusia manusia ya istilahnya sifat, ya. Sifat manusia yang orang waras dah kan gitu ya. Nah si Jingga itu tadi balik lagi orang yang boleh dibilang terombang ambing dalam jiwa yang nggak tentram, nggak nyaman. Artinya diajak ngulon ngikut ngulon, kena angin ngetan dia ngetan, angin-anginan. Marah sifat yang kurang bagus. Artinya karakter-karakter emosian yang dikit-dikit ngadat. Gua, urusan bener sama enggak bener sama belakangan, yang penting gua ngadat aja. Iya kan kira-kira gitu. Jadi balik lagi itu salah satu bagian dari karakter yang udah di si manusia itu punya itu tadi. Iya. Punya tiga karakter. Tiga karakter. Gitu. Orang kan kadang-kadang lagi emosi gitu ya. Iya. Lupa tuh main dua. Sama pink sama putih. Sama iya, kemarah doang yang ada merah doang tuh. Iya. Pokoknya ngadat aja dulu. Ikan udah ngadat aja. Ngapa sih ini merahnya udah hilang? Tinggal putih. Ya ampun gue nyesel amat ya, gitu iya, kan. Nyesel nih, sadar. 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 Sadar iya. Dengan kesadaran itu tanpa ada diiringi dengan iman, sampainya disadar doang. Waras doang. Tapi enggak ada niat yang namanya diburu-buru dipegang si kebenarannya tadi. Iya. Karena apa? Si pink masih ada. Iya. Pink itu tujuannya apa? Supaya mengimankan kita ini biar teguh. Teguh. Ya, jangan terombang ambing. Iya. Dengan orang ngomong ngulon ngikut ngulon, orang ngajak ngetan dia ngikut ngetan. Kan gitu kira-kira. Artinya biar jejeng jadi manusia mah. Punya pendirian. Kan gitu kira-kira. Kalau kita di sono ngulon jadi kena angin ngulon, kita ngikut ngulon, kita kena angin ngetan jadi ngetan, artinya disebutnya apa? Orang dulu bilang teor. Si teor. Saya ngerti itu mah. Ya, iya teor. Itu selalu pin ya. Jadi nah, iya, artinya orang yang belum punya keputusan yang pasti. Satu, dan kedua kali yang kaitannya dengan masalah dibilang orang yang pin plan. Bisa dibilang kata kategorinya orang yang ber ulur kepala dua. Kan gitu kira-kira. Orang yang putih, orang yang udah teguh. Iya, iya. Kan gitu. Jadi banyak nilai-nilai apa sejarah yang kaitannya dengan masalah buat penyadaran masing-masing. Kalau mau ditarik ke arah sana. Iya. Jadi bukan cuma sekedar hiburan. Iya. Hiburan itu orang dulu mah ya mungkin ini karena kita ngomongin bicara ngomongin tugas kita ngomongin seni budaya Betawi ya. Iya. Ya kita berharap keinginan kita nanti kalau ngomongin seni yang lain lah biar pada masing-masing punya tugas. Punya sendiri-sendiri. Ya kan kira-kira ya. Ya. Orang Jawa ya ngomongin Jawanya ya silakan. Silakan. Dengan kebudayaannya. Iya. Sunda juga begitu juga. Ya, kan gitu kira-kira ya. Nah, kita artinya kenapa harus yang kita omongin Betawi? Karena satu, kita emang adanya di situ. Ya. Kedua kalinya emang kita diajarin sama nenek moyang juga kita itu. Ya. Modal hidup kita juga emang dikasihnya itu. Iya. Ya. Iya. Ya. Kan gitu. Enggak emang ini wajib saya potong dah. Emang ini kalau cerita tentang tari tunggal tadi di tiga topeng tadi banyak yang belum tahu. Banyak. Artinya artinya gini, balik lagi gitu ya. Balik lagi. Kalau yang tadi diomongin sama sabar. Banyak emang. Jangan buka di golongan yang orang kagak paham tadi emang bukan seniman. Iya. Yang ngaku seniman banget juga satu belum banyak yang tahu banget. Karena dia enggak gali. Iya. Karena dia enggak belajarin. Iya. Nah, seperti apa yang tadi digambarkan diucapin sama sabar,
itu bukan baru. Dari dulu sampai sekarang juga ada orang yang sok tahu. Yang kira-kira begini, kan gitu. Ada yang ngaku tokoh padahal isinya kagak gitu. Ditanyain sabun, sabun kagak ada. Ditanyain minyak, minyak habis. Dia katanya tokoh. Lah kalau tokoh sama tokoh kan emang itu perlawanannya. Ibaratnya kesamaannya. Kalau warung, kalau yang namanya disebutnya tokoh, ya manusia, manusia mah disebutnya tokoh. Kalau warung tokoh. Iya toko mah sekecil-kecilnya toko juga namanya udah tempat dagang yang mewah. Lengkap. Bukan warung. No, coba lu beli di warung sono. Lah warung mah ya wajar. Ya namanya kalau lagi kalau tempat yang bagus mah dagangannya lebet ada. Ada yang bukanya romanya pintunya baru cuma sepotong doang ada. Mana kita tanyain kerupuk, ada kerupuk udah tinggal 2 biji juga. Romanya udah alot semua. Coba dah kalau kalau toko mah apa juga ada. Begitu. Ya ada lengkap, kita nanya sabun, odol, segala apa aja ada. Kalau perlu minyak duyung ada. Toko. Lu nanyain jarum ada. Di toko. No, aman cek ono no. Di tokonya no. Spiritusnya enggak spiritus. Ada. Kan gitu kira-kira ya. Nah, sama manusia juga. Nah, balik lagi. Asal tua dia kata toko. Lah toko mah kagak ada hubungannya sama umur. Umur ya. Lah biar umur lu tua banget juga. Saya manjak dari bocah sampai tua segini. Berarti bapak toko dong. Lah iya toko. Ada yang ngaku be toko. Asal ditanyain apa be salah. Udah kagak, udah ada sekali yang tanya, kagak tahu. Bah tokonya di mana? Kan gitu. Toko mah enggak ada hubungan sama umur. Sesuaikan dengan kemampuannya, sesuaikan dengan pengalaman dan wawasannya. Nah, kayak dia nih, tokoh tari, wajar. Jangan dilihat umur. Lah umur belum nenek-nenek banget. Lah, lah kalau umurnya sampainya di tua doang, lalu datang aja ke panci Pati Jompo. Banyak pisan. Lu nyung tua banyak waktu itu. Banyak yang peang. Lah iya, tua-tua banget. Oh, gilong. Lah iya, gilok segitu banyak kan. Itu yang ada di situ tokoh. Gitu kira-kira. Iya. Nah, jadi siang ini kita ngomongin itu. Ini kenalin juga buat anak gua biar paham. Nah, cuman ngasihnya maksudnya ngasih keterangannya ya jangan lupa nanti salah-salahin bar. Ya nanyanya ke sini aja. Tunggu salah lu gimana sih nanyanya kalau lu bahan masih kagak mau ngaku lagi salah. Nah, balik lagi. Kita dulu sering ngomong-ngomong masalah pejuang seni ya. Iya. Dari pejuang. Mulai Aji Nori pernah kita anggap pejuang. Benar. Ya, gitu. Dibahas tuh. Iya. Abangnya malah enggak pejuang. Abangnya Aji Nori. Aji Nori, Aji Nori. Nah, Aji Nasir. Iya. Enggak pejuang di mata gua. Karena kita kan ngikutin dari jejak apa yang pernah dilakonin. Iya, kita tahu ya, kan. Nah, kayak bapaknya dia bagian dari salah satu pejuang. Pejuang. Aji Nirin segitu banget. Termasuk pejuang. Pejuang ya. Bonar, Nimung, Bang Main, Bang Dani, enggak masuk. Iya. Enggak masuk pejuang. Benar-benar. Karena enggak ngerasain berdarah-darah di dalam perjuangan seni. Iya. Ya. Benar. Itu bener. Jangan salah, Neng. Nah, termasuk bapaknya dia bagian dari pejuang. Iya. Ya kan? Gitu. Ini bapak gue nih. Ya kan? Kayak maaf. Iya. Mamangnya dia juga Aji Dali bukan bagian dari pejuang. Kan gitu? Karena dia mah tinggal menerusin perjuangan. Perjuangan orang tua. Nah, warisan, jalanin warisan. Kan kita mah, yang namanya orang disebut pejuang apa sih? Bukan tinggal duduk manis dapat pangkat, gaji gede, bukan. Ngerasain, jadi bahasanya kata pejuang itu bagian dari veteran. Ngerasain. Jelapangan. Boleh dibilang, ya berjuang lah. Iya. Nah, dia termasuk. Kalaupun memang dia bukannya megangnya di bidang seni, tapi di bidang tari. Sekalipun memang dia bukannya bagian dari pemain yang sebagai pemain lapangan yang unggul. Tapi dia adanya di tari. Lah, dia bagian dari pejuang. Karena omong kasarnya, lah dia mah dari kecil banget.
dari kecil banget dituntun-tuntun, dibawa-bawa, diboncengin sama bapaknya. Masih kalau main kemana-mana, jangan sampai dia jatuh tidur di motor, diikat sama kain panjang. Gini enggak? Iya, diikat. Makin seru bapak nih. Hah? Mau makin seru? Iya. Tapi kata saya tanggung, ntar lu tadi lagi ya? Makin seru di sana. Oh iya? Kita sambung lagi aja nanti. Oh, disambung lagi ya? Pokoknya nanti sambung lagi di part kedua, jangan lupa nonton terus DPR, di subjek, di like, pencet loncengnya sampai meledak. Sambung lagi nanti. Oke. Okay.